Siapa yang tidak suka dengan mainan, entah itu boneka, robot, atau mobil-mobilan? Apalagi di Jakarta, kota dengan segudang tekanan pekerjaan yang memaksa setiap orang mencari pelampiasan. Hobi balap mobil mainan atau yang biasa disebut remote control, contohnya. Kegiatan yang notabene dilakukan oleh anak kecil ini nyatanya justru menjadi candu untuk orang dewasa atau bahkan orang tua. Seperti yang terdapat di pusat perbelanjaan Blok M, di sini terdapat satu toko khusus remote control yang juga menyediakan lintasan balapan untuk anggotanya berlatih. Albert salah satunya, seorang wira swasta di Jakarta ini hampir genap 3 tahun menekuni hobi remote control ini. Berawal dari hobinya bermain Tamiya yang membawanya kepada hobi yang lebih mahal ini. Nama saya Albert, Albert Wirawan. Saya kebetulan wira swasta di bidang kreatif. Kebetulan mencoba mencari hobi yang menghilangkan stres. Asal masalahnya cuma iseng sih, iseng aja ngelihat suka. Tapi makin kemari itu saya kayak ketemu suatu kayak kecanduan. Saya baru di RC Drift ini kurang lebih baru sekitar 3 tahun. Waktu itu masih zamannya CS itu masih 4-wheel drive. Kalau sekarang kan zamannya udah rear-wheel drive RWD. Itu sebelum RC ini saya sempat juga main off-road short course buggy. Ya tak kira RC Drift sih. Meski termasuk kegiatan anak-anak, hobi ini termasuk hobi yang cukup mahal. Para penggilanya tak segan merogoh kocek hingga puluhan juta untuk dapat menjadi yang tercepat. Sebenarnya untuk hobi RC ini secara budget agak lumayan range-nya. Kalau untuk start itu di kisaran sekitar start dari 3 juta sampai sekitar 8 jutaan. Tapi itu sebenarnya balik-balik ke diri orang masing-masing sih. Gitu. Sebenarnya bottom-nya ada, up-nya itu unlimited. Dalam arti unlimited itu bukan barang maksimal, biasanya kita upgrade. Upgrade itu yang mulai tidak terhitung sih. Kita laki-laki butuh hobi. Ya kan? Boys need toys. Ya, meski boys-nya udah jadi men, tetap aja mainannya juga loh. Albert bersama timnya JRA rutin mengikuti berbagai macam kejuaraan RC Drift mulai nasional hingga kelas internasional. Hal tersebut membawanya menjadi brand ambassador Yokomo, sebuah perusahaan produksi remote control dari Jepang. Saya sahabat ini banyak mengikuti yang lokal, kompetisi lokal, series Jakarta saya ikutin, dan yang Surabaya juga. Dan kita baru mulai tahun ini, kebetulan saya juga ngikutin series yang di Jepang, itu Yokomo Drift Meet. Itu emang perhelatan kit Yokomo, seluruh dunia berkumpul di Jepang. Dan kemarin terakhir saya baru ngikutin Yokomo International Drift Meet, seri Singapura untuk Asia Tenggara. Hobi dengan harga mahal dan tingkat prestisius yang tinggi ini membuat penghobinya merasakan rasa yang lebih memuaskan dari sekedar hobi penghilang stres mata. Di dalamnya ada kemenangan yang diincar oleh Albert dan sesama penghobinya. Kadang-kadang gini, orang melihat, itu main anak kecil, betul. Orang bilang main anak kecil, tapi anak kecil nggak sebeli. Dan RC itu sebenarnya ada dua.
yang tos dan yang hobi. Jadi tos itu ya sekedar kalau kita beli mainan, main-main rusak ya sudah. Ini kita kelasnya hobi sih. Jadi emang ada upgrade sistemnya. Kita butuh technical untuk pekerjaannya. Biasanya kita ngerakit sendiri. Jadi kalau orang bilang masa kecil kurang bahagia, masa kecil saya sih lumayan bahagia sih. Tapi namanya hasrat ya untuk main tuh pengen gitu. Apalagi kan kerjaan lumayan agak padat. Jadi ini lumayan rilis untuk itu sih. Memang tidak ada hobi yang positif jika dilakukan melebihi batas kewajaran. Namun Albert lebih mengunggulkan hobi RC-nya dibanding kegiatan bermain gadget yang banyak dilakukan anak-anak zaman sekarang, termasuk anaknya sendiri. Punya anak cowok satu, umur 12 tahun, SMP kelas 1. Dan unfortunately, dia nggak suka. Pertama kali waktu saya mulai terjun ke RC Drift ini, saya ngajak dia sih. Cuman dia nggak sehobi ternyata. Ya, mungkin dia demennya anak sekarang zamannya main game. Mending main RC sih. Karena basically, tapi juga susah dibilang ya. Karena saya ngeliat dari sisi gini, kalau main games itu terlalu over pun juga nggak bagus. Tapi main games yang zaman sekarang itu, buat saya pribadi juga mereka melatih otak sebenarnya. Main RC pun juga sama. Mereka melatih otak, melatih mental, melatih saraf motorik mikronya. Tapi yang penting jangan overdosis, itu aja sih. So the wealth is aggregated in a